Hello guys, welcome back to my channel dari RS. Kali kali ini kita nak review, yes, kita ada Modena Spritz 110 disc brake. Aku rasa ni first time ke untuk aku review motor kat kecai. Review yang review, eh, bukan just tengok kat kedai walk around biasa. Macam biasa, korang layan intro dulu. Sementara layan intro, korang tekan like, share dan subscribe. Dan kita review motor ni, let's go. Kita akan cakap tentang motor ni, iaitu Modena Spritz 110 disc brake dengan secara ringkas lah. Okay, so dia adalah jentera berkapasiti enjin 107cc, single overhead cam, single cylinder. Dia menggunakan carburetor, eh, so dia bukanlah fuel injection. Untuk motor budget macam ni, kita taklah titik beratkan sangat. Tapi untuk info, then yes, aku akan bagi tahu. Horsepower dia adalah 6.57 horsepower pada 8000 RPM dan 6.7 Nm pada 6000 RPM. Kita boleh tengok, eh, pada bahagian hadapan dia menggunakan rim 13 inci dan juga belakang rim 13 inci. So yang kita nak titik beratkan sekarang ni adalah bahagian depan ni. Kalau dulu dia memang menggunakan lining depan belakang ataupun kita panggil brake drum, kali ni dia dah pakai disc brake bahagian hadapan menggunakan caliper dia 2 piston. Kalau belakang dia masih lagi menggunakan brake drum lining lah orang panggil. Daripada segi suspension menggunakan telescopic fork, kita akan nampak dekat banyak motor apa LC, Legenda, apa-apalah. Memang macam ni lah lebih kurang je. Telescopic fork dan belakang menggunakan double shock absorber. Okey, kiri dan kanan, bukannya pakai mono shock. Nampak, eh? Katanya adjustable, tapi aku tak sure dekat mana adjustable dia. Mungkin kena buka dekat bahagian atas tu baru dia ada, kena pakai skru juga ke apa, something tak sure lah. Tapi aku tak rasa dia boleh guna tangan sahaja macam mono-mono RCB ke apa kan. Tu tayar depan dan belakang, kedua-duanya adalah tubeless menggunakan jenama Kingston. Okay, saiz belakang adalah 80-90, saiz standard lah ni, saiz kat cair keluar standard LC ke Legenda ke Honda Wave ke. Depan menggunakan saiz 70-90. Basically yang the major upgrade is only the disc brake. Sprocket bahagian belakang dia cik, eh, sprocket bersaiz 36, saiz 428 ni. 428 tu dia pakai, bukan 405. Kita tengok bahagian hadapan dia pula, eh. Bahagian hadapan dia ni tak ada bakul lah. So kalau korang beli bakul, tak salah aku, dia akan pakai dekat sini ataupun sini, and then dia akan letak kat bawah ni. Kalau kita tengok daripada segi handlebar dia, kat sini ada hazard tau, ada hazard, and ada starter. Untuk pengetahuan korang, starter dia korang takkan boleh start, memang dah on, tapi dia macam kena tekan brake. Dia macam skuter, tekan brake, baru boleh start. Okay, kita matikan dulu. Okay, so kalau tengok bahagian meter dia, speedometer, odometer, mileage, and then aku suka tengok dia punya minyak ni. Minyak ni siap ada colour tau. So macam rare lah, selalunya orang akan silver biasa je, tapi this one dia daripada kalau nak ujung ni dia merah, oranye, lepas hijau je sampai ke full tu. And then dekat sini kita ada gear position ni, so kalau korang tukar gear, kalau tukar gear nampak tu kat situ. Tu ada kat situ. So kalau end dia kat situ. Sini ada high beam, nampak tu high beam. Lepas tu dia ada signal kiri dan kanan, nampak tu. Ataupun kalau korang guna hazard, dia akan jadi ni lah. Okay, so kat sini kita ada horn dan ada chop. Sebab dia guna carburetor, okay, dia bukan fuel injection. Okay, so aku nak bagi tu korang double signal dia ni. Jom kita tengok kat bahagian depan dia. Nampak tu macam tu. So masih menggunakan mentol. Mentol ini headlight dia, mentol ni. Kalau start baru timbul yang ni. Dia LED tau, LED tu macam rare tau. Macam macam lidah ke, macam batang es krim ke, aku pun tak tahu. Leper. Okay, so kita ada signal kat situ, headlight, 2 bulb and then 1 LED. Kalau bahagian belakang pula, signal dia macam tu. Signal kiri dan kanan telinga, and then lampu belakang menggunakan mentol. Dari segi luaran-luaran dia, so kita try tengok bahagian dalam dulu. Untuk buka seat, orang tak ada kat sini lah. Sini tak ada, sini just untuk lock handle je. And then nampak ni, so just masukkan, buka macam biasa. Alright, nampak tu. Okay, tu dia. Bawah tu ada bateri. Ni, bawah ni ada bateri, eh. Bawah tu ada bateri. Lepas tu ni storage space ni, dia dalam website dia cakap 6.6 liter. Okay, maksudnya storage, faham? So then ini kita ada toolbox dia, tempat sangkut dia. Quite nice lah bagi aku. Nice lah, siap ada macam clip dia kan. And then capacity tank dia adalah 4.2 liter. 4.2 liter. Okay, tapi aku nak beritahu kat korang, ada satu benda yang dia tak bagi tahu kat depan, iaitu kita ada USB port, guys. Actually tak banyak info yang ada tentang motor ni, eh. Wah, aku lupa nak cakap, dia punya sport ring tu bagi aku quite nice lah, macam 1256 batang. Sekarang SCVN pakai ni juga. Belah kanan dia ni, dia ada kickstarter juga, nampak tu? Ada kickstarter dan ada electric starter lah. And then nak cakap berat dia adalah 97 kilo.
57 kg, tak sampai 100 pun. Ringan lah motor ni nak handle. Okay, dia punya seat height dia tak cakap berapa lah, tapi aku rasa untuk orang yang 160 cm, 150 cm pun boleh bawa motor ni. Ada member aku seorang dia bawa untuk buat kerja apa, Foodpanda. Orang yang kecil-kecil je pun boleh bawa motor ni kalau dia 150 cm macam tu. So untuk semua-semua package yang aku cakap tadi tu, ada 3 varian: black, blue and then red. Depan aku ni yang red lah. Gambar aku akan attachkan. Korang tengok dulu. Okay, so dah tengok gambar tu kan. Itu option yang diorang ada. Untuk ketiga-tiga color tu, starting price dia adalah 3,800 something. Kalau korang on the road pun semua, tak salah aku sampai 4,200 macam tu je. 4,200 macam tu. Motor ni aku rasa kalau kat kedai banyak yang buat RM0 deposit pun ada. Kalau orang nak beli cash pun aku rasa mungkin dia mampulah. Ada yang suka beli cash kan, 4,200 something atau 4,300 macam tu lah. Kalau buka dekat Shopee pun kan, ada yang jual motor ni. Kedai dia jual dekat Shopee 4,200 something. Kalau korang ada pay later ke apa, boleh terus beli ni. Kalau korang limit korang 5,000, dah boleh purchase dah motor ni. So dia sangat-sangat bajet dan sangat-sangat sesuai untuk kalau korang nak buat daily ride ataupun kalau untuk runner. Banyak orang akan beli motor ni untuk starter ataupun second bike lah. Orang akan buat second bike, dekat-dekat boleh, nak buat runner boleh. So itu sajalah sedikit sebanyak yang aku dapat. Kalau ada apa-apa yang aku terlepas, korang boleh komen dekat bawah, bagi pendapat korang dan korang boleh tanya soalan. Mungkin by that time aku upload video ni, aku dah dapat lebih info lah. So pendapat korang, cuba komen dulu. Adakah korang rasa berbaloi ke motor ni, ataupun korang rasa memang ideal sangat lah yang ada pun yang dah mencari motor ni. Okay, Modena's Chris 110 disc brake. Okay, so tak ada apa lagi yang aku nak cakap. Lepas ni kita tengok onboard sekejap sahaja, sebab daripada onboard pun aku rasa tak banyak yang boleh dihuraikan lah. Tapi tak apa, aku akan tunjuk kat korang lah. Okay, so let's go. Okay guys, jom kita tengok onboard dia sedikit sebanyak. So macam aku cakap tadi, untuk dia punya starter ni, start kena tekan brake. Dengar. Kalau kaki, aku rasa kalau kaki tak payah. Kalau kaki tak payah nak brake-brake lah kan. Okay jom. Memang agak quite very basic. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So motor ni motor sangat basic, menggunakan 4 transmisi. Dia menggunakan orang kata auto clutch. Auto clutch ni orang ingat clutch, sebenarnya dia auto clutch ni adalah motor manual tanpa hand clutch. Okay. So macam ni lah. So kamu boleh tukar gear macam tu je. So daripada segi korang nak mencilok pun, so memang ringan gila. Memang ringan lah. Tak pun nak risau apa-apa pasal motor ni. Untuk learner bike ataupun first bike, untuk orang tak pernah ada motor, tak pernah belajar, baru nak beli terus belajar pun, aku rasa memang boleh. And untuk orang nak guna untuk daily ride pun sesuai. Untuk nak guna untuk buat runner memang banyak. Kalau korang tengok, mesti korang try chat tengok ada tak tulis Chris Modena's Chris. Modena mesti banyak yang korang boleh jumpa. Aku rasa dia punya disc brake depan tu, pembaharuan tu memang sangat-sangat memberi impak lah. Sebab kalau dulu bila lining tu kan, ramai orang tak minat. Bila haus, kau pun tak tahu bila dia nak haus. Lepas tu kan, sebab dia tak nampak dia pakai drum kat dalam tu kan, bila dah rasa nak habis, baru kau kena nak pergi kedai. So bila disc brake ni, kau boleh tengok dia punya brake pad tu lah. Brake pad tu kau dah boleh tengok dari situ dah. Aku rasa bila disc brake ni, bila kita brake tu, rasa lagi ngam lah, lagi cengkam tu. Nak mana dengan brake drum ataupun brake lining. So untuk dia punya top speed dia, semalam waktu aku ada naik highway kejap, dapat dalam 100 ni, dia nak pergi ke meter 110 tu ke 105 km sejam. Aku pun tak sure lah, tak payahlah nak check GPS ke apa ke. Sebab itu je kemampuan dia untuk motor yang 107cc. Aku rasa tak banyak yang aku boleh cakap lah. Tapi aku rasa ini antara yang termurah untuk kapcai. Kau boleh tak buckle, bawah seat siap ada compartment lagi kau boleh letak. Punya fuel tank 4.2, sesuai lah untuk learner punya bike, beginner punya bike, first bike ke tak kisah, laki perempuan boleh bawa. Ada kawan aku tu, dia 150cc macam tu pun, 150cc pula, 150cm lah, orang tu pun boleh naik motor ni, tak tinggi pun. And then dia ringan, 97 kg, ringan gila weh. So itu sahaja daripada aku, tak banyak yang aku boleh cakap. So thank you guys for watching, jangan lupa like and then share kat member korang and subscribe. So aku rasa itu sahaja daripada aku. Thank you guys for watching. Jangan lupa, every day will be something new. I see you guys in the next video. Ciao.